banget sama lo, Lam. Tapi gue seneng pasti lo di sana udah sehat, udah bisa. Ayah Gaga Muhammad Asep Yusman tiba di rumah duka Green Haven Pluit, Jakarta Utara pada Kamis 16 Desember 2021. Kehadiran Asep Yusman untuk mengucap bela sungkawa dan berdoa untuk Laura Anna. Berdasarkan pengamatan, Asep Yusman tiba sekitar pukul 10.45 menit waktu Indonesia Barat dan didampingi pengacaranya Fahmi Bahmid. Tanpa berkata-kata, Asep Yusman masuk ke ruang duka nomor 107 tempat jenazah Laura Anna disemayamkan, lalu mengisi buku tamu. Setelah mengisi buku tamu, Asep Yusman mengambil tempat duduk di bangku yang telah disiapkan. Diketahui Kamis pagi ini tengah dilangsungkan ibadah penutupan peti jenazah Laura Anna. Jenazah Laura Anna terlihat dikelilingi oleh para pelayat, kerabat dekat dan keluarga yang terus melantunkan nyanyian dan doa untuknya. Rencananya jenazah Laura akan dikremasi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi, sebelum meninggal dunia, Laura Anna sendiri telah berjuang hidup setelah menderita cervical vertebrae dislocation atau diskolasi tulang leher selama hampir 3 tahun. Akibat penyakit itu, Laura Anna mengalami kelumpuhan. Laura Anna mengalami kelumpuhan pasca kecelakaan bersama mantan kekasihnya, Gaga Muhammad, pada 8 Desember 2019 lalu. Tapi gue seneng pasti lo di sana udah sehat, udah bisa.